Duh, semoga aku gak titot nih kono onjo. Pulang. Nanti kalau aku pulang sampai rumah kelindian terus piye. Tapi ya gak mungkin sih pemirsa ya. Ini cuma aku sendiri loh di stasiun, ya ampun. Ih, serem banget. Lihat. Gak ada orang pemirsa. Doain aku pemirsa ya. Semoga gak ketemu. Ya ampun, peteng merah. Asal peteng banget ini, Mirsa. Halo pemirsa dari YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my sentong ya. Gimana kabarnya pemirsa? Hari ini aku mau ngajak kalian kerja pemirsa, karena aku hari ini masuk malam ya, jam 3 sampai jam 10. Jadi kerjaku hari ini gak terlalu ini sih, apa namanya, gak terlalu panjang, cuma 7 jam aja. Karena masuk malam, hari ini ada meeting pemirsa, meetingnya orang dari Jerman, kira-kira kita 10 orang kayaknya, pokoknya orang bank atau apa gitu loh. Jadi aku yang harus take care mereka hari ini. Males banget ya pemirsa, tapi bagaimana lagi, udah dibayar. Jadi ya mau gak mau, aku harus kerja. Cuma 10 orang sih pemirsa, jadi ya yaudahlah. Yang kerja cuma aku sendiri, nanti sama bosku. Aku sama bosku tok. Aku yang ini bosku paling coba ngawasin doang. Jadi ya udahlah, suatu kehormatan ya kan, layani uang 10 bos-bos besar ya wis rapopo. Kesel pemirsa, capek. Demadem lagi. Ya sih, sekarang kita ganti baju. Kok kita, aku sendiri deng. Masa kita ganti baju kan ya gak mungkin pemirsa ya toh. Yes, aku mau ganti baju dulu, terus nanti kita ke stasiun pemirsa. Aku mau beli tiket, soalnya tiketku habis pemirsa. Oke, simak terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti tak ajak kalian jalan-jalan pas pulang kerja waktu malam. Kita lihat suasana malam di sana pemirsa ya. Pasti serem ya, oke? Stay tune terus. Pemirsa, ini aku pakai baju dulu ya. Karena ya, tahu sendirilah pemirsa ya. Ini aku udah lihat baju tadi, barusan. Jadi ya segini lah pemirsa ya, kegiatanku di sini tuh pokoknya mergai dan mergai. Mikrofonku tak kira ini biar kalian dengar suaraku ya. Saya tak benar nih rambut sih deh. Ini rambutku sudah tak benerin sih tadi, tapi tadi belum tak kasih hairspray, jadi nanti benar keterak. Ini pemirsa, ini anti badai ya hairspraynya, jadi biar anti badai dan anti huru hara, jadi rambutku nanti biar tidak ebur kondindi. Nah gitu. Karena hairspray itu penting pemirsa, kalau ketera angin itu rambutku nanti malah jelek. Itu wes. Wes pi pemirsa, api orang rambutku. Ketok orang pemirsa, gak ketok ya. Ya wes lah, memang gak anunin diinklu kok. Syutingnya teko iki tadi ya rapati ketok. Wes gitu. Kenaan hairspray pahit rasanya. Ya yes, yuk sekarang kita ke stasiun pemirsa. Stay tune terus. To hold me, it could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. Nah pemirsa, ini aku udah ada di stasiun nih sekarang.
Cuma tadi aku gak sempat ngerekam ininya ya, ngerekam apa namanya, ngerekam beli tiketnya karena rempong banyak orang sekali. Lihat sepurnya pemirsa. Sepurnya gaudi pemirsa ya. Gaudi tua sepurnya. Sepur sini tuh sama aja dicoret-coret loh ternyata. Orang beda Indo tok, sepurnya di sini juga kotor. Ya gitulah pemirsa ya. Nah, jadi hari ini tuh bener-bener dingin banget pemirsa, ini aja jam 2 siang aja 12 derajat loh. Apalagi nanti kalau malam ya, aduh. Ngeri pemirsa, kayak aku tadi pakai kasur nih. Kelekean habis makan tadi pemirsa. Jadi pakai kasur karena kalau enggak nanti aku bisa kedinginan ya kan. Jadi aku sekarang nunggu di sepur, biarkan sepur ya datang dulu. Terus kita sambung di dalam sepur pemirsa ya. Tuh kayaknya. Nah ya tuh keretanya pemirsa, kameraku kok kotor ya. Ya pemirsa disambung di dalam sepur aja ya. Tentang pemirsa tuh. Oke yuk kita naik sepur dulu pemirsa. Pak sepur ya. Nah, aku udah sampai tuh sepurnya wis mlayu pemirsa ya. Akhirnya aku udah nyampe daerah tempat aku kerja. Sekarang aku mau turun dulu. Mau cari matahari pemirsa deh. Pantai sebentar, nanti aku masuk. Gitulah pemirsa ya. Jadi mau gimana lagi? Dibayar pemirsa. Aduh, humbel kurang. Ini gak bawa tisu lagi. Mohon maaf ya kalau aku jorok, emang aku jorok orangnya. Terus pemirsa, ayo kita turun ke pantai dulu. Nah, ini aku sudah sampai bawah nih ya, turun. Terus aku mau ke pantai, tuh lihat pantainya pemirsa, indah banget loh, sepi kalau musim dingin gini nggak ada orang. Tuh ya, benar-benar sepi banget. Terus kita turun dulu yuk, duduk pemirsa ya. Muduk-muduk, hati-hati raket juongor, nyonyor irungnya, aduh. Oke, nyebrang, ini pantainya. Oke, yuk kita turun lewat sini pemirsa. Aku mau cari matahari dulu pemirsa karena hangat ya. Enak tuh. 2:30. Oke, enggak apa-apa. Aku masih punya banyak waktu karena aku masuk 3:30. Jadi, aku mau cari matahari dulu. Dan ya pemirsa. Tuh lihat ya. Pantainya tuh indah loh di sini. Kok bisa kalian lihat tuh? Ya ampun. Nah, teman kerja aku di kono kayak suwana. Aku tak delok banyu pemirsa, siapa tahu ada iwak cetul. Saya nek iwak cetul pemirsa nek kene gak mungkin ya. Tuh lihat pemirsa karangnya bagus ya. Wah, ininya sampai ini loh. Pasire terbawa ombak. Ngeri rek. Bagus banget. Tuh. Ya, pemirsa aku mau ke sana dulu ya ke tempat kerjaku. Sebentar nanti tak. Nanti disambung nanti aja deh. Oke. Oke, pemirsa dari YouTube aku mau jalan ke sana dulu ya. Ah, ya ampun, gimana nanti aku bisa kerja dhewe apa ora? Soalnya benar-benar enggak ada yang bantuin aku minggu-minggu ini, cuma aku sendiri sama bosku tok pemirsa. Jadi ya yowes lah ya. Itu adalah mereka berarti percaya sama kerjaanku gitu. Gua ya ya. Oke pemirsa yuk kita jalan kok nganune gembur ya. Ininya lihat nih. Pasirnya rada embus-embus pemirsa kayak gabus. Ini nek sikil tuyul tuh. Ya. Yeah. Banyak sekali sikil tuyul ya. Ini kok ya ndak wong berjemur ning kono paus terdampar kan. Sopo. Oke lah pemirsa, aku mau masuk dulu ya, nanti disambung nanti aja pemirsa, oke? Kalau aku selesai kerja aja. Good. Ada orang berenang ya? Wong udo pemirsa tuh. Pemirsa tempat kerjaanku. Ini winter tuh ya, kalau winter kayak gini tuh sepi. Ada orang. Tidak apa-apa lah, cuma private-private gitu ya. Yuk kita ke depan pemirsa, ini banyak sekali balong kuwok ya. Kayak balong kuwok apa sih ini? Kalau ini kok hijau ini apa sih?
berlian kali ya ini, nggak tahu. Kayak berlian perewas di dol pemirsa, pemirsa. Di sana ada orang udo pemirsa ya, tapi nggak bisa di zoom sih, jadi ya wes lah, nggak iso ndelok ya. Ada orang lagi udo pemirsa, jadi nggak bisa ndelok ya. Kameranya kurang ngezoomnya kurang besar. Oh gitu, tadi bawa ini yang bisa dikeker itu ya, jadi bisa lihat wong udo. Bercanda pemirsa ya, bercanda. Duh dasar. Nanti timbel lagi ndelok wong udo. Ini pemirsa tempatku kerja. Ayo. Tak leren sik ya, tak nyari matahari. Aduh. Tak lungguh ndek kene sik pemirsa. Ini aku dulu waktu lokasi panen anggur tuh di atas sana loh. Dek duur pemirsa, jadi dek duur sih butuh deketnya rel kereta api, jadi ya. Aduh kelegean. Sekarang udah gak ada anggurnya, yowes. Saya tak lunggu sih ya, adem. Dede sih pemirsa. Reket gak iki? Oh enggak sih. Tak kira lah kotor, ternyata enggak. Aku masih ada banyak waktu pemirsa, jadi aku santai-santai dulu aja ya. Nah pemirsa, di YouTube nih aku sudah sampai locker ya. Aku mau ini dulu pemirsa, siap-siap. Karena nanti kalau aku nggak siap-siap nanti malah aku telat lagi. Oke pemirsa, disambung nanti ya. Sampai ketemu di nanti kalau aku sudah selesai kerja. Oke pemirsa, stay tune terus. Pemirsa ada di YouTube. Aku udah selesai kerja ini malam-malam tuh ya. Tempat kerja aku udah tutup tuh, lihat. Oke sekarang aku mau ke stasiun pemirsa ya. Nah beginilah hari ini kerjaanku. Aku nggak bisa syuting di dalam tuh, dalamnya begitu. Gak bisa ya, bosku lagi merenung. Bosku lagi merenung pemirsa, ya wetlah. Nah, hari ini dinernya sukses. Jadi ada ini pemirsa ya, saya tak liatin ya, lampu-lampu biar kalian kayak peraiku pemirsa ya. Udah malam pemirsa, doain aku selamat sampai rumah ya, gak ketemu pokok tutek. Aku kadang ngeri pemirsa kalau pulang kerja malam kayak gini tuh. Soalnya apa? Cuma takut kalau ada ini sih. Bukan totok tutek. Takut kalau ada ini celeng pemirsa. Kadang di sini tuh celeng tuh berkeliaran bebas sih. Tuh lihat di depan. Seperti itu ya. Serem banget pemirsa, lihat tuh. Ih, ini rumah ini kalau malam serem juga ya. Kayak kuburan. Tuh lihat sana restorannya bagus itu. Ya jadi gitu pemirsa ya, ini aku mau nyegat sepur, sepurnya jam 11 lebih 7 menit. Ini baru jam 10.39, masih sore sih, belum terlalu larut malam. Tapi ini musim winter, jadi bener-bener kayak udah malam banget gitu pemirsa ya. Aduh, ya wes lah jenengnya mergair begini. Klikkan. Itu pemirsa ya. Itu lorong-lorongnya bisa dilihat tuh. Sangat banget pemirsa ya. Bayangin kalau ada kutilanak pemirsa. Itu keunggut ya, itu ngeri. Apa namanya, dinernya tadi sukses. Bos-bosnya seneng, itu tadi tuh cuma 3 orang sih, jadi kayak private dinner gitu. Alhamdulillah tadi servisku oke, okay. Jadi mereka seneng banget. Itu mereka tuh bos ini pemirsa kayak apa ya, direktur dari bank apa gitu, lupa. Pokoknya bank dari Jerman, aku gak mudeng. Gak penting juga ya pemirsa ya. Yang penting uangnya madang, warak. Hari isu ke pesing, guys, monotok. Lihat pemirsa. Kisar banget ya. Tuh. Ih. Jadi, beginilah kegiatanku hari ini. Terus, besok aku masuk pagi, pemirsa jam 7. Aduh ya wes lah, gak apa-apa ya. Diniati kerja pemirsa. Dari duit. Iku apa sih? Kok enak ndas? Itu ndas uang, ndas tuyul. Tuh. Ndas uang, ndas tuyul kayak pemirsa. Sik. Kok ngeri sih. Aduh semoga bukan ndas tuyul ya. Nih. Oh ternyata cuma buk. Kurang ajar. Kaget aku nih. Ternyata cuma batas ini loh. Alah. Tak kira lek ndas tuyul pas kadung mak printing ngono. Ini sekarang aku mau ngelewatin itu. Apa? Aku
melewati lorong yang serem itu pemirsa ya. Tuh hari ini tuh bener-bener sepi banget ya. Tuh kayak gitu pemirsa. Nah, lorongnya pemirsa. Serem banget ya. Pemirsa. Doain aku pemirsa ya. Semoga gak ketemu orang berdua. Ya ampun, peteng merah. Asal peteng banget, pemirsa. Peteng banget, pemirsa. Aku pakai lampu ini ya. Serem banget loh. Ya ampun, petengnya. Lampunya kok gak empan ya, heran aku. Lampunya malah rajin pake. Iya, biar stasiun ini. Rajar. Akhirnya udah nyebrang ya. Duh, semoga aku gak ditot nih kono om. Pulang. Nanti kalau aku pulang sampai rumah kelindian terus pilih. Tapi ya gak mungkin sih pemirsa ya. Ini cuma aku sendiri loh di stasiun, ya ampun. Serem banget. Lihat. Gak ada orang pemirsa. Sepi. Dingin. Biasanya kalau sepi-sepi dingin kayak gini tuh banyak on-onggrok ya. Biasanya stasiun-stasiun kayak gini tuh. Angker pemirsa. Ngeri. Tapi kapan hari di sini tuh ada orang kecelakaan pemirsa. Bunuh diri. Mencolot di apa? Madan ekspor. Alah, tapi terserah lah ya. Bodo amat. Demit orang dulit setan apa doyan kalau sama aku ya kan. Kita turun tuh. Aduh, capek aku. Right. Nih, jadi ya. Ginilah kegiatanku pemirsa hari ini. Kesel mergai. Kerja pagi, pulang malam. Soro pemirsa ya, urip ini soro. Makanya kalian sing uripe penak bersyukurlah. Sing pak mboke sugih. Bersyukurlah ya bocil-bocil. Duit karek ngatung. Lah aku ceker dhewe pemirsa. Ora golek duit dhewe ra iso tuku tas branded. Sik tuh. Depannya pemirsa. Enggak ada orang loh. Serem ya. Katmang seram-serem tapi agak tetap aja biasa. Aduh, aku rata di demit pemirsa. Di gue liat celeng. Tapi gak ada sih. Oke, aku tak ke depan sana dulu pemirsa. Tuh, di sana kafenya stasiun masih buka tuh ternyata. Oh, masih ada kehidupan jadi aku aman. Aduh, mengkis-mengkis munggah tangga tadi. Ajar. Nih pemirsa, aku udah sampai sini. Alhamdulillah ya. Ini baru jam berapa sih? Jam 10.46. Keretanya jam 11 lebih 7 menit. Oke lah, masih ada waktu sedikit lagi. Kapan hari itu di sini ada orang waktu itu di sini ada orang bunuh diri pemirsa ya. Apa kaira? Oh, kucing kurang ajar. Soalnya kucingnya rupanya ireng. Akhirnya ndas palasik. Oh, ternyata kucing. Pemirsa kucing itu ketok ra tuh rupanya hirang kucing tak kira tadi lek ndas loh. Halo Melayu, jadi kucing sini tuh nggak manggilnya bukan ming 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 ya, tapi ps 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 gitu. Nggak manggilnya kucing di sini bahasa Spanyolnya ps ps gitu, biar kalian tahu ya caranya manggil kucing.
Kalau di sini nanti kalian pengen jalan ke sini lihat kucing, panggilnya pss-pss-pss gitu. Kayak orang bisik-bisik gitu loh pemirsa ya. Jadi kapan hari di sini orangnya itu kendat pemirsa ya, alias ada sepur liwat dia mencolot. Terus ketabrak akhirnya pemirsa mencetet awake. Awake sigar dadi 10. Ih, serem. Kok ada-ada ya orang iso kendat kayak gitu ya, heran aku. Aduh. Lagian ngapain juga kendat-kendatan. Aduh, sego ampek seenak loh padahal. Heran deh aku. Oke pemirsa, ngenteni sepur ya. Aduh ya ampun, aku nanti sampai rumah mau makan, aku masih punya rendang pemirsa, jadi rendang yang kemarin tak masak itu. Jadi aku mau masak nasi terus makan rendang. Laper pemirsa, tadi aku gak dapat makan hari ini soalnya staffnya cuma sedikit sih, tadi cuma kasih snack doang. Aduh capek deh, ya wes lah. Ngenteni sepur sih pemirsa ya. Paling sekitar 20-30 menitan lagi sepure dari Barcelona. Tuh kafenya aja juga udah wis tutup loh Arpe. Habis ini cuma aku doang wis di stasiun. Ah ya wis lah mboyak ya. Oke pemirsa, nunggu sepur dulu ya. Aduh pemirsa, ngenteni sepur ngoyot sepure orang teko-teko. Aduh kurang jaran sini. Ini malah aku ndek sendiri, ndek sini sendirian lagi. Di stasiun kena uang. Aku takutnya nanti kalau orang yang bunuh diri kapan hari itu penampakan diri terus aku dicaplok terus ya apa. Tapi ya enggak sih ya, Demit sini enggak doyan sama aku. Nih stasiunnya serem banget pemirsa ya. Itu kayak apa namanya, kayak bangunan-bangunan zaman bien gitu loh. Kalau di Indonesia ini udah aduh angker banget. Tanganku kecetet pemirsa, kayak kram gitu loh. Aduh kurang ajar, sakit. Enak kletuk nepu enak. Jadi di sana itu airport pemirsa, yang padang-padang itu ya. Di sini tuh deket banget sama airport. Airport Barcelona ya. El Prat de Llobregat namanya. Ya ampun pengen mulih di Indonesia. Kangen aku ambek wong omah. Pengen endak-endak Pak Mbokku, adikku, endak-endak pitik pemirsa, aku ndek pitik akeh nek omah pemirsa pitikku. Dah lucu-lucu nek pitikku paling mesti didol karo ibuku. Duh ya ampun, disi sepure jam piro lah iki? Saya pemirsa belok jam ya. Jam 11 kurang 5 menit kayak dilungkas. Tuh. Jam 11 kurang 5 menit, ketok lah, gak ketok ya. Gak ketok sih pemirsa. Jam 11 kurang 5 menit. Dilungkas lah sepure teko 11.05 sih jadwalnya. 11.07 maaf. Terakhir keretanya jam 12.37. Habis itu sudah gak ada kereta lagi. Makanya ini udah mending lah aku ada ini apa sepur. Kalau enggak ya ngalamat wes aku mbuh piye iki mbuh. Ah ya pemirsa ya, nunggu sepur dulu ya. Nanti kepanjangan lagi videonya. Nah pemirsa tuh keretanya sudah datang. Yuk sekarang kita naik sepur dulu pemirsa tuh. Sepure ndek pemirsa, aku tak naik sambung di rumah aja ya. Aku takutnya nanti ada orang jahat dalam kereta. Oke pemirsa, bye, sampai ketemu di rumah. Nah pemirsa, aku udah sampai rumah nih, udah nyampe dapur. Sekarang masak, lihat tuh. Nih aku masih punya rendang kemarin pemirsa, jadi tak panasin nih. Tuh ya. Jadi enaknya tuh kalau udah masak tuh gini pemirsa ya. Terus ini aku juga mau masak sego pemirsa. Kebaikan TV ku berisik ya, tapi gak apa-apa lah. Aku mau makan sambil nonton TV. Sebentar ya, nonton TV apa duduk aja kali ini, aku malas mau ini pemirsa. Oke pemirsa, tak matang nesek terus kita madang pemirsa, aku kaliren nih. Ini udah malam sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah ya, biar gembrot aku. Tuh rendangnya. Saya ngenteni benumup sih. Matang segoku pemirsa, madang sih yuk. Kok luwe aku kaliren banget ya. Makanya nasi pemirsa ya, makan nasi lemes. Jadi karbo, harus karbo karena aku tuh pekerja keras. Jadi makannya harus banyak porsi kuli pemirsa. Ini rendangnya. Tuh pemirsa rendangnya sampai garing tuh. Ini tuh enak lah garing ini. Waduh kolesterolnya tak bayang nih jen. Tuh ya kan. Ya sekarang kita makan duduk di meja pemirsa, oke?
tuh lihat. Nih lihat. Tuh rendangnya sama nasi gini aja, nggak pakai sayur hari ini ben rapopo. Aku masih punya buah kok, jadi nggak usah khawatir nggak iso ngising. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semanganku segini lagi pemirsa, sederhana aja. Tapi kalau rendang sih kayaknya nggak sederhana ya. Bismillah. Abaikan suara TV ya, karena aku sambil muter TV. Jadi gitu pemirsa, hari ini kegiatanku kerja, service dinernya bos-bos, wait, alhamdulillah wes selesai, besok lagi. Ini jam 11.30. Sebenarnya telat banget nih kalau makan ya, tapi rapopo lah ya ben lemu. Besok aku masuk pagi jam 7. Jam 8 kurang seperempat pemirsa. Jadi ya yo wes lah. Jadi hari ini aku enggak ngupload video karena aku harus tidur. Karena belum ngedit soalnya. Ini harusnya kalau ada urap-urapnya tambah enak ya, tapi masa tengah wengi RPG urap-urap pemirsa. Iya, wes lah apa ada aja. Mati pemirsa Netflix soalnya. Ya wes lah. Ya wes pemirsa, aku tak makan dulu ya, nanti takut videonya kepanjangan. Jadi kalian juga bosan nontonnya kan, vlog mesti nggak jelas soalnya. Jadi ya gitu pemirsa ya, kosongnya udah nih ini. Kerja pagi pulang malam. Pipi ya meneh. Kayak duit pemirsa ya. Oke. Sampai ketemu di next vlog aja lah pemirsa ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku tak makan dulu, terus habis itu aku mau tidur. Jadi ben wetengku ini tambah blending. Oke pemirsa, sampai ketemu di next video ya. Bye.